dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya, Yofi Widianto, dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Kali ini kami berada di Palembang, sebuah kota yang menjadi tuan rumah Asian Games. Menarik sekali, suasana sudah sangat ramai dan semua orang bersemangat untuk menyambut Asian Games. Tetapi Sumatera Selatan ini terkenal dengan makanan yang asik dan juga tari tanggai dan rumah limas yang akan saya kunjungi. Seperti apa perjalanan Indonesia? Ikuti Trip Indonesia. Yuk! Palembang, kota tertua di dunia ini memiliki begitu banyak pesona. Kota Palembang kini tengah disorot karena menjadi salah satu kota diselenggarakannya kegiatan olahraga tingkat internasional se-Asia, yaitu Asian Games 2018. Daya tarik Palembang bukan hanya menjadi tuan rumah Asian Games, namun tradisi dan kebudayaan yang hidup dalam peradaban masyarakat Palembang. Palembang dulu dikenal sebagai pusat Kerajaan Sriwijaya dan berlabuhnya pedagang dari Jepang, Tiongkok, Arab, dan Melayu. Dengan akulturasi budaya tersebut, muncullah rumah tradisional Palembang, Rumah Limas, yang gambarnya pernah masuk dalam uang pecahan Rp10.000. Selain rumah, produk budaya lainnya adalah tarian, yaitu tari tanggai. Bicara soal Palembang, tentu tidak lengkap tanpa membahas kuliner. Salah satunya adalah mie celor, olahan mie kocok yang sering disantap warga Palembang baik pagi maupun siang hari. Saksikan selengkapnya di Indonesia. Setelah berlari-lari di Jakabaring dengan suasana yang sangat seru dengan semangat Asian Games yang udah ada di hati masyarakat Palembang, sekarang saya ke sebuah rumah yang kayaknya ada nih di Wangi nih, sama banget. Namanya Museum Bala Putra Dewa. Tapi kita akan tanya sama Bu Mary ya, sebentar lagi datang ke sini kayaknya. Nah, Bu Mary, apa kabar? Sehat. Sehat. Iya, Ibu, sehat. Kalau ini bener nih rumahnya yang di sini. Iya, ini ya? Rumah tradisional Palembang, Rumah Limas. Rumah Limas, iya. Rumah tradisional Palembang. Iya. Nah, pemirsa, Rumah Limas ini memang yang tertera di gambar uang Rp10.000 yang keluaran tahun 2016 nih, masih dicetak 2016. Dan Rumah Limas ini memang rumah khas Palembang sejak 1830 kalau nggak salah ya? Iya, dibangun pada tahun 1830. Iya, pemiliknya Pangeran Syarif Abdul Rahman Al-Habsyi, berkebangsaan Arab. Berkebangsaan Arab. Iya. Dan tinggalnya sudah di sini atau sebelumnya di tempat yang lain? Kalau dulu dari data sejarah yang kita dapat, rumah ini sudah 3 kali berpindah. Alamatnya yang bisa kita lihat sekarang di Jalan Rumah Bari, di samping kantor Wali Kota Palembang. Oh, jalannya masih ada, iya, ya? Iya, di sana sekarang masih ada disebut Jalan Rumah Bari. Jalan Rumah Bari, ya. Ya. Jadi Rumah Bari itu istilah orang Palembang itu Rumah Bari yang berarti lama, seperti itu. Ada juga memaknai lama. Oh, Rumah gitu, Lama. Yang menjadi keunikan dari Rumah Limas ini apa, Bu? Wah, cukup banyak ya. Kalau kita mau cerita tentang Rumah Limas ini, kita bisa lihat dari luarnya aja sudah tergambar ya betapa tingginya nilai historis yang bisa kita lihat. Kita lihat dari atapnya, arsitekturnya, terus bentuk limasannya, di mana di atas bisa kita lihat ada makna-makna simbolis. Simbolis. Kalau yang di atap itu, Bu, kan ada seperti ada kayak tanduknya tuh 2, 3, 4, setiap di ujungnya tuh ada semacam tanduk itu apa? Ya, itu ya memaknai sepertinya misalnya yang 5 itu simbolnya rukun Islam, kalau 5, kalau 4 sahabat Nabi. Oh, iya, iya, 4 itu sahabat Nabi, yang 5-nya rukun Islam, yang di bawahnya itu ya? Iya, itu disebut namanya juga simbar tanduk kambing. Gitu. Simbar tanduk kambing. Istilah Palembang. Rumah Limas ini ciri khasnya nanti bisa dilihat nanti dengan ciri khas lantainya yang bertingkat, istilah Palembang itu bengkilas. Jadi kalau dia lantai 1, bengkilas 1, lantai 2, bengkilas 2. Di antara bengkilas ada istilah kekijing.
Jadi yang membatasi bengkilas 1, bengkilas 2, ada istilahnya kekijing. Maksudnya apa itu kekijing? Itu kekijing itu istilah yang pembatas lantai. Oh, nah, istilah pembatas. Orang Palembang kekijing. Kekijing, gitu. Pembatas lantai. Iya. Nah, fungsi dari rumah lima sendiri apa rumah keluarga atau tempat bertemunya keluarga besar atau keluarga kecil? Kita tetap berpedoman kepada latar belakang sejarahnya bahwa rumah ini memang didirikan pada 1830 itu ada pengaruh dari nilai sejarahnya karena pemiliknya juga dia seorang pangeran seperti itu. Jadi itu rumah itu memang difungsikan untuk kegiatan-kegiatan yang sangat besar ya. Nah pemirsa, ini juga menggambarkan bahwa di Palembang sejak dulu karena memang ada juga Sungai Musi, lalu transportasi laut ke sungainya juga begitu deras dan lancar dari dulu, mengakibatkan adanya nampaknya seperti akulturasi budaya ya Bu? Kita kembali lagi perjalanan sejarah yang begitu panjang, bahwa di Sumatera Selatan ini dengan istilah Sriwijaya ya, pikiran kita langsung teringat bahwa ada kerajaan yang pernah tumbuh berkembang di sini, kerajaan Sriwijaya, di mana kurun waktunya abad 7 sampai 13. Cukup panjang ya. Cukup panjang, jadi kita bisa bayangkan abad ke-7 ya. Jadi pengaruh budaya yang cukup banyak masuk ke daerah sini itu sudah diawali dari zaman kerajaan Sriwijaya. Iya. Ya. Dari sana juga terjadi datangnya para pedagang Cina, pedagang Arab, India, mungkin bermacam-macam ya di sini. Ya. Dan itu juga akhirnya memperkaya budaya dari yang Sumatera Selatan di sini. Iya. Kalau di dalamnya Bu, mungkin bisa ceritakan ada apa aja sih Bu? Ya, kalau di dalam nanti kita bisa melihat lebih beragam lagi ya. Kita nanti bisa lihat arsitektur yang cukup beragam. Di situ banyak ragam hias Sumatera Selatan. Terus ada terdiri dari kamar-kamar pengantin, kamar pangeran, kamar tamu, kamar orang, kamar nenek, kakek seperti itu. Wow. Jadi sudah terlihat betapa kayanya budaya Sumatera Selatan tergambar di dalam. Kita boleh ikut ke dalam ya, kita lihat. Oh, silakan. Pemirsa, kita lihat yuk seperti apa di dalamnya. Ya. Keren ya isi dari rumah limas ini. Ada hal-hal yang sangat unik, jadi yang jelas harus datang ke rumah limas di Palembang. Berikutnya saya akan lihat sebuah tarian yang sangat unik dan sangat indah, tari tanggai. Yuk. Dipersembahkan oleh